Baik ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika ada jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai telegram saya, Ragi Jasir Taudin. Baik, saya ada ditanya satu soalan. Ya, adakah MP kerajaan ataupun menteri-menteri kerajaan telah bertemu dengan Maitriyar Muthu Ramalingam, ya, yang telah mengadakan mogok lapar di suatu sudut di dataran Merdeka, dikelilingi dengan spanduk menggesa kerajaan membatalkan rancangan membawa masuk firma milik BlackRock ke dalam konsortium mengurus lapangan terbang. So, individu ini telah Malaysia Kini telah laporkan, media-media lain telah laporkan, telah mengadakan mogok lapar untuk membuka mata rakyat dan juga memberi kesedaran, ya, kepada pihak kerajaan. Dan mogok lapar dia ni yang merupakan satu aksi solo, ya, seorang perseorangan dia ni, telah mendapat sokongan ahli-ahli Parlimen Pembangkang, beberapa pemimpin pembangkang, dan juga telah mendapat perhatian sampai ke Palestin, ya, di Gaza. Okay. So dia mengalami keperitan dalam tempoh diadakan mogok lapar ini berdasarkan laporan berita, malah berita prokerajaan sendiri laporkan. Dan saya difahamkan ianya berterusan sehingga Isnin, maknanya sepatutnya dah habis dah mogok lapar dia ni. So beberapa hari, ya, 6-7 hari dia mogok lapar. Now, saya hairan mengapa MP-MP kerajaan tidak pergi bertemu mahupun berbincang dengan dia. Jika ada, tolong betulkan saya. Setakat yang saya tahu, tidak ada. Setakat yang dilaporkan di media, tidak ada. So, saya tidak tahu mengapa. Sebab saya utarakan benda ni dan setuju untuk jawab soalan, ya, orang minta pandangan saya, ialah kerajaan sebenarnya dia wujud disebabkan rakyat membuat pilihan masa pilihan raya. Pilihan MP-MP atau wakil-wakil rakyat, orang-orang mewakili rakyat. Jadi MP-MP yang seterusnya salah seorang daripadanya akan menjadi Perdana Menteri berpeluang untuk menubuhkan kerajaan atau berada di dalam kerajaan atas ihsan rakyat, atas kebenaran rakyat. Maknanya pada pilihan raya, secara tidak langsung mereka meminta izin rakyat. So mereka bekerja untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kerajaan yang ditubuhkan menjaga kebajikan rakyat, menjaga kesejahteraan rakyat, menjaga keselamatan rakyat. Dan setiap seorang rakyat itu adalah penting. Sepenting MP-MP, ya, jika anda lihat dari konteks yang saya bicarakan. Masalahnya ialah MP-MP dan mereka yang dah pegang jawatan-jawatan tinggi termasuk menteri kadang-kadang, atau saya kira ramai, memikirkan diri mereka ni dah besar dan lupa bahawa sebenarnya mereka bekerja untuk rakyat, dibayar gaji dengan duit rakyat, berada di situ atas ihsan rakyat, atas kebenaran rakyat, atas izin rakyat. Setiap seorang penting. Dan di negara ini dan di negara-negara demokrasi yang lain, kebanyakannya kebebasan bersuara terjamin, namun anda tidak boleh langgar undang-undang. Kebebasan berhimpun, berdemonstrasi wujud. Kalau nak pergi turun ke jalan, boleh. Cuma perlu beri notis kepada polis, bukannya permit. Dan perlu pastikan ianya tidak menimbulkan kekacauan, ketegangan, atau anda lakukan sesuatu yang langgar undang-undang. Tapi boleh demonstrasi, berdemonstrasi, atau boleh mogok
ini satu salah satu cara mogok yang tidak mengganggu gugat orang lain. Ya, apa yang dia buat tidak ganggu gugat orang lain, yang tidak menimbulkan kekecohan. Ya, ada hak, rakyat ada hak, dan rakyat, kerajaan tidak boleh pandang remeh perkara ni. Lebih-lebih lagi apa yang dilakukan oleh individu ni, yang sebenarnya dalam tempoh dia lakukannya, dia boleh mati. Kita tak tahu tahap kesihatan dia, ya, boleh mati. Dia boleh mati. Tapi setakat yang saya tahu, dia sihat. Okay? Tapi mengalami keperitan. So bila anda tidak turun sekadar nak jenguk, anda adalah kerajaan yang angkuh, MP-MP yang angkuh di blok kerajaan. Ini bukan saya nak masuk cerita setuju atau tidak BlackRock. Itu tak penting dalam apa yang saya ingin sampaikan. Anda angkuh. Ya? Angkuh. Terlalu angkuh. Dia penting. Tak boleh katakan orang yang, ya, orang kadang-kadang nak sampai suara dia kepada kerajaan bila dia rasa tak dengar, dia berdemonstrasi. Sebab itu demonstrasi dalam demokrasi boleh. Di negara kita pun boleh. Anwar, tanya Anwar. Bagi saya lah, dalam kepala otak saya, Anwar memang dulu the king of demonstrasi. Sampai tak mau dengar nasihat polis. Tak, jangan masuk situ. Masuk. Kemudian laung-laungkan nak buat Malaysian Spring. Ya? Setiap tujuan benda ni dilakukan apabila rakyat rasa mereka tidak didengari, jadi mereka nak dapatkan perhatian. Memang dia ni nak dapatkan perhatian kerajaan. So memang wajib mereka turun dan berbincang dengan dia. Bila dah tak ada perbincangan, kalau betul, kalau saya salah, betulkan saya dan saya akan mohon maaf. Tapi setakat yang saya dalam media, tak adalah. Itu tanda-tanda keangkuhan, angkuh. Ya. Ha. Dan saya juga ada baca, rata-ratanya netizen menyokong dia ni. Itu satu kejayaan buat diri dia, dan satu titik negatif buat kerajaan. Walau bagaimanapun, ada sana sini komen, saya kira Saitro dan saya kaji pun memang Saitro yang kutuk dia, oh, anda nak cari populariti dan sebagainya. Itu perkara biasa. Komen-komen memang ada pembuli Saitro, khususnya Saitro pro kerajaan. Ya? So tapi turun bincang dengan dia, cakap dengan dia, tanya dia. He is important. Dia antara sebab anda berada di dalam kerajaan, walaupun secara tidak langsung, walaupun kecil undi dia berbanding dengan jumlah undi yang diperolehi oleh MP-MP yang seterusnya ada di antaranya duduk dalam kerajaan. But he is important. Ya? Jangan kata leceh kita nak jumpa dia. Apa budak ni, dia pergi buat mogok lapar, ya, kita ada kerja lain. Tengok, sekarang kita perlu pergi layan dia. Itu antara tanggungjawab anda untuk mendengar keluhan rakyat, khususnya satu-satu kumpulan atau individu yang menonjol untuk menyampaikan mesej kepada anda. Anda ada tanggungjawab terhadap dia. Anda bekerja untuk dia. So saya sedih jika tidak ada MP blok kerajaan yang telah bertemu dengan budak ini. Ini adalah tanda-tanda keangkuhan. Ya. So itulah komen saya. Ya. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.